2020, Pak. Bahwasanya kejadian ini baru dilaporkan pada bulan September, Pak. Jadi peristiwa memang terjadi sudah lama, namun dari segi keluarga korban itu baru menerbitkan laporan kepada pihak kepolisian yaitu pada bulan September 2020. Jadi memang peristiwa ini sudah terjadi agak lama, namun karena mungkin ada kurang pahamnya dari pihak keluarga, karena kondisi ibu korban ini juga kondisinya sedang sakit, memiliki sakit yang juga agak parah mungkin, jadi dorongan untuk melaporkan atau melaporkan peristiwa yang dialami anaknya ini mungkin baru terdorong oleh lingkungan masyarakat sekitar yang menghimbau, setelah diketahui ada peristiwa itu baru menerbitkan laporan kepada kami. Salah ya, memang anak itu sering nempel ya sama saya. Tiap hari sering nempel ada sama saya. Setiap saya duduk di depan rumah itu, dia itu terus mendekati, menempel mendekati saya. Itu kan sudah berkeluarga, Pak ya? Sekarang gimana, Pak? Menyesal nggak, Pak? Ya, karena menyesal dan sangat berdosa. Ada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar.